Bismillahirrahmanirrahim Asyhadu an la ilaha illallah as-salasu kaping telu iku tuhul waktu wa huwa waktu iku jawal asyamsil insyirresengge li duhuri krono utawa katewe salat dhuhur wa balahu zilikal sya'in lan tumkana yupanane saben-saben suwiji eng madane kullasyai jaitan jaitan khali kang luwi tu nambah ala jilil iswa ingat asya iyub iyub istiwa Asri kuti waktu asar Ayang-ayang istiwa Wa gurubi syamsi lan suruh besringi lil gurubi il maghbi kadri salat maghrib Wa gurubi syafak lan suruh bimiku alah marikang abang jadi saya kadri salat isya wa tul ul fajil matuni fajar asya kang teman al mutaradi kang melintang malang atau melintang junuban yang dalam arah itu wasimalanan arah ngelor uh, Lilfajri kata sholat fajar. Fata cipu wajib apa sholat Fihadil dalam ikhla piro pura waktu. Watak timau tawi dinginnya ke sholat alaiha yang atas hadil au mendauli waktu sebelum masuk wa ta'khiru halan mengakhirkan salat anha anta sangka adil au qot waktunya keluar igoman angbalil ma'asi saking luweh gedhe-gedhene ngamal allah Robiu dega beng babadhe kosa druman nutupi perkara baen asrati ingkang eng delem antarané u dele wong lanang war badalan dhumu loro ne rajul war badalan dhumu loro rajul wajami badanil mar'atilansakaben awak wong wadon ila wajha kejepu wajhe mar'ah wa kafa'ilan fepep loro ne mar'ah Waya ji bulan wajib alen desimor oposat turujusin utupi sebagian min jawani bilwaji songko ara-arai wajawal kawainin api-api luruh. Wala rajulan wajib ingata semulanang oposat turujusin utupi bagian min suroti songko utali rajul. Waman anggota to barang khatakan ono uh, batas to manjeri ma khatakan manjeri pomaeng uh, antum mau Bismillahirrahmanirrahim surah ana Wajawani biro batahilan biro purara dengkulorone rajul Wa alaihi malan wajib ingatan si rajulan mar'a apa satru nutupi minal jawani bisangko arah-arah Lamin aswala ora sangi arah misur Wa yajibulun wajib wa yakuna yenta ono apa pada paraku pak perkorokan nutupi Kuyam na'u Nyeka posatir hikayat lanis basyarati ing pertingkae to critane. Eh rupane kulit. Waya kunalan yen ana posatire busan dinenggu au kemal busen utawa raden Peteng-petengan wae wae matunan omah muto, to <tik> tenda. So, ujar atun kang cilik <tik> Al khamisutun kaping 5 gusti baluki blati madeg geblat piso trick lawan dodofil kiamin telu madeg wal kudin lungguh Wa pilmang ki penen kelawan pundak loro amu dzamil badanil ake ake awak fileri man dalam sak liyane kiam langkut Ila dahsata kacep nalikane tebi banget opol khauf wa di walbah kang ten wenangaken Walam yu'mkin ulan orang ngu ing eng Bismillahirrahmanirrahim Orang ngu ngake eng uh, Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Orang ngu ngake eng musyalli Opal istigbal lumadep Keblat Fahyus salimongkos Salatas oba musyalli kaifa amkanahu khaliqa ya apa ngangangken apa istiqbal emosone walaya tatalan ora nombalani salat iku mujud alayanatil muslimin asadhi juta kaping neme iku ayatuna yen ana iku musliman wong islam asad bi uta kaping 7 iku iku aqilan kang duni akal al majnunun mako te wong edan wasafilan bocah cilik alladzi yasob bilami iskang durung pinter sopo sabi kula salata ora salati gumujut alaihi ma ayang atase sobilan majnun lam wala tasyulan urasah e apa sobilan majnun Azan menunggah benggawuluh ku ang takuna yen tono sopo lamar to wadone kunak kang bersih menelakha desa kokat wan brazilani fas Fal haid mungko tenan kang khatwanufasolan pira-pira wa don kang nifasi ulata sura sapa salatu salat haid lan nufasa wala ora noko nduk salat itu mujud alaihi maeng atas haid lan nufasa pain taklamo kelam manjing us manjing opo waktu-waktu aya khalutawi e uh, marah iku tahira suci fatara amangka dadi fatur amangka anyar toko alinga si marah opol haidu hadwan nifas nifas badha amonto endalem sakuse yen to liwat opoma wektu ya sa ukang amot apa mah wajibati tilkas solate ing kirep ro wajibe mongkon solat wajibe mongkon wajib alaihe ngatasi marah apa ko tuwa ngondoni tilkas Wa idzan qotlanin <tutimulasi> dalah malikane dadi <tutimulasi> pegot opo al khidwahat nifas wala nifas wala yaud lan bali <tutimulasi> opgetih. Kaingkana mengko lamun ana opo ing kitok pegote to mampete kufahte subendal waktu subuh awil dhuhur awil maghrib to awt maghrib. Wala bagya senajan keri min Waktu opo kok duruma kira-kirane waktu? Ya sawang kang amot apa ma Allahu Akbar ing lafal Allahu Akbar takbir waja Pemuka wajib koto dalil al-fardhi ngono meneng kono fardhu wae engka lan ono kita mampete kuwi ing wektil asr lan awil isya tu lan isya walau bae hmm, lamun tetep minus ing wektu apa rumah kira-kira barang ya sokang amat apa ma Allah Akbar Allahu Akbar wajah apa mongko wajib apa kodo kalau fardhu mongko nufardhu di lan sholat kau belum kan anu saat turunnya dalik kalau fardhu watawi Allah di kau duhur al magrib magrib atas sudah kau ping itu songone iku ayat tak kita yang tone kotakan sebelum musoli Anas sholat yang satam ni sholat al-mahfudu takkan din fardu ake alati sholat mahfudu, yusyali akan ngelakon ni sholat jago musyali ing alati, iku fardun fardu. Pamanmangkaw tabi sobong iku itakot dan iku takkan maning alati, ing sholat yang di iku. Nikot na sunatan yang sunat al-khulat asab ya bakal buatan ni musyali al-akid, ya tanisong akid talur. Awata shaqaq utawi dadi mamang sonto musolli fil fardiyatin dalam pangsoper dene salat lam tasihah mongko rasa apa salatussalati musolli Al asyru ta'ab ka ben sepuleku alla ya taqita yanto nekota ken sapa ora nekota ken sapa musolli ing rukun siji min arkan saking piroro rukune salat ora oleh nek sunah tening sunat fama mongko ta wis apa kuita kota ken sapa man ing arkan Bismillahirrahmanirrahim furuddon enggep ro-ro furuddo. Al kholath ashabiyya pokol kita loro keyakin loro al tasakaka dawah. E mamang sapa musolihi al fardiyate ndalem. Ponjo furuddo. Abetak dawah-dawah ngiyakinaken min sunan salat sing enggep salat. Fardu yang tidak dia kena di fardu ya mangko selatu sapa salatu salate tadi ki ruko fardu sujud fardu maca takbir dianggap fardu kabeh ora apa-apa. Di malah orang, di di tempat di artinya ini sujud mawaya wajib dianggap sunnah melaras. Utawa sepi dari doa kita yang kebayo tidak orang yo sunah. Uh, ora perdu manut wis ngerti dianggap perdu kabeh atau orang ngerti uh, kabeh uh, so, rukun ora dianggap sunat utawa semua sunat dianggap wajib utawa dene sura ngerti ngono kuwi ora ngerti malah salah oka ka al hadia surut kaping sewelas iku jinapun dhasar salat ngatohi propro program bakal njaluk salat ala dia bakal teguh pungdumdha salat fi jama'i salat tolong sekape nang salat musoli asane sarude kaping relasi ku ma'rifatu kaifiat ing ngawurito tata carane salat bi ayar piye gambar liyane to ngawur sapa amala ing boro-boro ngamale salat wa tartibalan boro-boro tertibe turutene salat kama kudu bareng ya dikang bakal teko pema Bismillahirrahmanirrahim Syarat yang ketiga ini sudah masuk waktu sholat yaitu tergelincirnya matahari ke arah barat untuk selat duhur. Yang kedua mencapainya bayang-bayang sesuatu panjangnya telah melebihi sesuatu yang mempunyai bayangan setelah tergelincirnya matahari untuk selat asar. Keempat telah terbenamnya matahari untuk selat maghrib. Kelima telah terbenamnya awan merah sebelah setelah terbenamnya matahari untuk sholat isya. Yang kelima, munculnya fajar syadik yang melintang ke arah selatan dan utara untuk sholat fajar atau subuh. Maka sholat itu wajib dilaksanakan tepat pada waktu-waktu tersebut di atas. Barang siapa mendahulukan sholat dari waktunya atau mengakhirkan sholat dari waktunya tanpa alasan, itu merupakan maksiat terbesar dan keburukan yang terburuk. Yang keempat, menutup aurat dengan minimal menutup antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan menutup seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dan bagi wajib bagi perempuan menutup bagian kanan kiri wajahnya dan kedua telapak tangannya dan wajib bagi laki-laki menutup bagian pusarnya dan yang sejajar dengan pusar eh, dan juga menutup lutut dan kanan kiri lutut menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan itu sebatas dari kanan kiri bukan dari arah bawah lain penutupnya harus dapat menyekat keadaan warna kulit serta ia terbuat dari bahan yang lazim dikenakan atau bisa juga tidak misalnya bahan dari karung karena situasi darurat sehingga satu bagian yang gelap lagi rusak sedikit saja seperti lubang kecil maka sudah dikatakan tidak memenuhi syarat sebagai kebutuhan itu tambahan Lima, menghadap ke arah kiblat, menghadap arah kiblat itu dengan dada sewaktu berdiri dan duduk dan dengan bahu dan hampir seluruh badan selain pada saat berdiri dan duduk kecuali disebabkan rasa khawatir yang masih dapat diperbolehkan mengerjakan sholat menurut kemampuannya serta tidak wajib baginya mengulang sholat tersebut yang keenam adanya orang yang melakukan sholat itu muslim yang ketujuh adanya orang yang sholat berakal maka bagi orang gila dan anak kecil yang belum memais, belum pintar tidak ada kewajiban sholat dan sholatnya tidak sah yang 8 bagi wanita yang melakukan sholat harus sudah suci dari haid dan nifas. Wanita yang sedang haid dan nifas sholatnya tidak sah dan tidak wajib kodok atau mengganti sholatnya. Manakala sudah masuk waktu sholat, sementara dia masih dalam keadaan suci dan ada kesempatan waktu untuk melakukan kewajiban-kewajiban sholat, dia tidak segera melakukannya. Kemudian dia haid sebelum sholat, maka dia wajib mengkodok sholat tersebut. Dan manakala haid dan nifasnya tuntas dan tidak datang lagi Maka jika diketahui tuntasnya di akhir waktu subuh atau duhur atau maghrib Dan masih ada waktu longgar sekedar membaca Allahu Akbar sebelum masuk waktu berikutnya Nah ada waktu masih ada waktu Maka diwajib mandi dan bersuci dan waktu berikutnya dan sholat waktu itu Jadi mandi dan bersuci di waktu berikutnya dan sholat waktu itu Serta mengkodok sholat waktu sujudnya saja yang belum sempat melaksanakan sholat tersebut dan jika diketahui tuntasnya haid atau nifas di akhir waktu asar atau isya dan bila masih ada waktu longgar sekitar membaca Allah Akbar maka diwajib bersuci di waktu berikutnya maghrib atau subuh dan wajib melakukan sholat maghrib atau subuh dan mengkodok sholat asar dan duhur atau isya dan maghrib karena Duhur dan Asar Setemah dari Indonesia Dapat dijamak. Hmm. Kesembilan wajib Meyakini Bahwa silat fardu yang dilaksanakan Adalah hukumnya fardu Barang siapa meyakini bahwa sholat fardu yang dilaksanakan hukumnya sunnah atau hatinya tidak meyakini fardu atau sunnah atau ragu-ragu akan kefarduannya maka sholat tidak sah tidak meyakini fardu atau sunnah kesepuluh tidak meyakini bahwa sholat salah satu rukun dari beberapa rukun sholat dianggap sunnah maka barang siapa meyakini sunnah sholat dianggap fardu atau hatinya kosong dari keduanya dia tidak meyakini Hati ini kosong tidak tidak tahu bagaimana gimana nah, nah. tidak tahu itu ruku itu sunnah atau wajib enggak tahu sepi hatinya Hati kosong daripadanya. atau kosong dari atau ragu-ragu akan keverduanya atau meyakini salah satu kesunahan dari pura kesunahan sholat yang gak berdu, maka sholatnya sah nah. ke sebelas menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat pada seluruh sholatnya dari awal sampai akhir. Kode belas mengetahui cara atau praktek sholat dengan mengetahui amalan-amalan sholat dan urut-urutan amalan sholat sebagian yang akan disampaikan berikut. Ada penjelasan tambahan. Jadi bila darah keluar melebihi batas maksimal masa di atas 15 hari, maka darah itu disebut darah istihadah, darah penyakit dan bagi wanita yang mengalaminya wajib menjalankan puasa dan boleh melakukan hubungan suami Cara berwudu untuk sholat fardu bagi wanita mustahadah dan daimul hadas yang menurut menurut yang terus-menerus hadas adalah berikut. Sebelum berwudu melakukan toharoh bersuci dulu. Bersuci. Wudu dilakukan setelah masuk setelah masuk waktu sholat fardu yang akan dilakukan. Unduh, sebelum wudhu, sebelum wudhu, semua najis yang ada di tubuh harus dibersihkan terlebih dahulu. Sesudah bersih, lubang perci harus disumbat agar darah atau seni tidak mengalir keluar. Sesudah itu, barulah melakukan wudhu dan segera melakukan sholat. Cara mengatasi masih atau tidaknya masa head bisa dilakukan dengan cara memasukkan kapas atau jenisnya ke dalam lubang perci. Bila kapas itu basah ter tetapi jernih tanpa noda dan darah atau kumpulan darah berarti head sudah berhenti bila masih ada noda darah atau kumpulan head maka berarti head masih berlangsung